Bagian belakang Mas Junto, pintu-pintuannya bos. Allah. Ini kalau malam Mas Jun nggak tidur di rumahnya, bos, tidurnya tuh di luar di balai-balai itu. Katanya takut, soalnya tahu sendiri itu lampunya nggak ada lampunya tuh kamar-kamarnya tuh gelap gulita tuh. Ah, Allah, lebar. Gelap, nggak ada lampunya, nggak bisa mau beli itu lampu. Kamar satunya tuh. Gelap, nggak ada lampu-lampu. Allah, itu ada jaring yang lagi dirakit, jaring ikan yang masih mau dirakit atau lagi dibikin. Nah, itu di samping jaringnya ada panci yang gantung. Itu kemungkinan ikan pindang digantungnya di situ biar aman, maksudnya nggak ada kucing makan atau tikus. Cuma mani ya karo pajar jubur ya. Oke, tindak ya bos, rencana mau melihat aktivitas Mas Jun saat di rumah, saat tinggal syuting. Kita sekarang berada di rumahnya Mas Jun atau di kediamannya Mas Jun. Kita nanti mau berbincang-bincang sama Mas Jun. Oke, lagi nyantai apa priwe ke ceritanya? Ya nyantai dulu dong. Nyantai ya, ceritanya lagi nyantai ya. Sorry lah. Sang pemburu ikan sembilangnya lagi nyantai ya. Lagi anak virus corona jadi orang mana-mana ya. Lagi ceritanya lagi ikut aturan pemerintah untuk dua melawan minggu. Virus corona, jangan keluar terlebih dahulu, menghindari tempat-tempat keramaian. Makanya Mas Jun ini lagi diam di rumah, nggak kemana-mana bosku. Ngopi dulu Mas Jun, habis diberi oleh kamu. Nah, ini kita masuk ke dalam rumahnya Mas Jun. Rumahnya banyak satoanya bos. Oh, TV-nya TV masih TV tabung itu bos. Ini TV Samsung yang keluaran yang paling pertama ini. Itu TV Samsung ya. Jadi apabila dilihat gambarannya atau cahayanya itu sungguh sangat adem. Adem, cuma lop-lop ya Jun. Apabila dilihat kayak kurang setrum itu Jun. Tidak. Sekarang sudah terus ya. Hanya lama. Sekarang lebih mandiri. Kalau udah lama itu ya begitulah TV. Sekarang bisa sendiri. TV zaman balai itu. Iya, Samsung yang pertama ini. Kita mereknya Samsung. Iya, kita menuju ke dapurnya Mas Jun ke belakang. Ini bebas corona ora, Jun? Ah, tadi disemprot pakai miskol. Pakai Wipol miskol. Hah? Pakai Wipol bukan iya, miskol. Nah, ini dapurnya Mas Jun ini. Ini nggak ditidurin kalau malam. Mas Jun kalau malam tidurnya di itu balai-balai yang ada di depan tuh. Katanya takut kalau tidur di sini, banyak penghuni hantunya tuh. Kontak semua ini. Lampunya nggak ada lampunya. Dua kamar lampunya itu kontak karena ya mungkin kagak punya. Nggak dibeliin, Jun. Uang tuh. Nggak dibeliin lampu. Rehab apa itu. Serba kontak dulu. Lampu ada 6 tuh. Lantainya pun masih tanah, bos. Ini sebetulnya kalau Pemdes Desa Kalisari, desa setempat tahu, itu sebetulnya berhak mendapatkan bantuan dari Bansos tuh. Sebetulnya
Tuh rumahnya tahu sendiri kan, rumahnya Mas Jun seperti itu. Rumahnya banyak satuannya, bos. Tuh tremos buat minum, tremos buat minum itu, tremos air panas buat minum kopi. Kalau nah, ini namanya teno. Itu apa, Jun? Biar aman, tidak dimakan panci ini, tidak dimakan oleh tikus atau kucing. Emangnya di dalam pancinya ada apanya, Jun? Ini kan ada pindang. Oh, ada ikannya. Kalau sudah dimakan oleh kucing atau berit atau cur kecemplung, bisa kejadiannya itu alergi dong. Iya, iya, betul, Jun. Alangkah baik kalau toh saya suka sama binatang kucing, idangin saja gitu. Iya. Kalau aman segalanya, nyaman dong hidupnya. Iya, ini dalam demi kesehatan itu. Pindang yang kemarin itu digantung di atas, bos. Itu pancinya tuh. Itu satuannya, bos. Ini satuannya orang metu, orang ditangkap ya, Jun. Orang lagi libur ya. Libur karena kia si Jun ya, kasus kia wabah nasional lah, wabah corona. Jadi hiburan-hiburan pada dipending. Nah itu satuannya pun pada bengong, bos. Pada bengong tuh, nggak ditangkap-tangkap. Karena hiburan saat ini atau bulan-bulan ini lagi pada depending, nggak ada hiburan sementara. Karena mencegah menjalarnya virus corona. Aduh. Kalau malam, apa itu, Jun? Kalau malam dikawalin sama ini, ditunggunin sama kuda sembrani kata orang. Itu apa, kuda-kuda, kudaan apa itu? Sayang tidak ada sayapnya, ini namanya kuda lumpi. Oh, Mas Jun itu masih bujang, masih lajang. Ya masih lajang usia, lah. Sampai usia 50 masih belum kawin belum? Iya, 54, Mas. Masih. Rencana mau ingin nikah enggak, Mas Jun? Kalau saya tentang masalah nikah, semenjak usia 16 tahun, 81. Itu kalau andaikan orang wanita itu sedang nidam, itu sedang ngocor, ngeces, lur-luran gitu saya. Tapi karena kan bagaimana nasib saya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus gimana lagi. Tapi Mas Jun itu ya punya keinginan untuk punya istri sebagai pendamping hidup. Cuman mau gimana lagi? Iya. Mas Jun kan orangnya satu, orang tuanya enggak ada, enggak punya. Sedangkan Mas Jun sendiri mata pencariannya enggak menentu. Walaupun tiap hari pergi mencari ikan, kadang ya dapat, kadang enggak. Makanya Mas Jun itu takutnya kalau punya istri enggak bisa nafkahi, nantinya gimana? Normal, Mas Jun, normal. Ya namanya juga manusia, iya. Dikala otot masih sportif, iya. Ya begitulah. Iya, normal, kalau normal. Berarti itu, kalau lihat perempuan ya, yang berambut merah itu agak sedikit 100% normal. Agak ada getarannya, Mas Jun. Wah, ya getaran sih. Ada seterumanya. Kalau ya, cuma lihat. Tidak beda seperti getaran apa itu seterum listrik pun juga. Iya, nggak beda. Berarti beda-beda tipis, iya, lah berarti gitu. Berarti Mas Jun normal lah kalau normal lihat perempuan itu, yang iya, rambutnya agak merah-merah, ada getarannya sedikit-sedikit, itu berarti normal. Nah ini Mas Jun, ini kan rumahnya Mas Jun sudah saya liput. Seumpama ada donatur yang ingin membantu memperbaiki rumah Mas Jun, gimana tanggapan Mas Jun? Ya itu tergantung proses dari segenap pemilih atau adik kandung, kakak kandung saja. Iya, itu maksudnya diterima enggak ya? Iya, tergantung. Jadi saya keluarga lah, enggak mampu atau tidak berdaya. Iya, enggak bisa memutuskan ya. Iya. Mas Jun enggak bisa memutuskan. Apabila ada donatur yang merasa lihat tayangan kehidupan Mas Jun seperti ini, terus merasa kasihan, ada yang mau membantu, nah Mas Jun terlebih dahulu harus rembukan sama saudara-saudara Mas Jun. Iya. Terima atau enggak, barangkali ada yang membantu. Iya, donatur. Enggak bisa. Itu maksudnya seperti itu. Ditanggung resiko tanggung jawab saya sendiri. Oke, terima kasih Mas Jun. Iya. Mudah-mudahan Mas Jun tetap bersyukur dan tabah atas apa yang Mas Jun alami. Oke, Mas Jun, terima kasih. Iya.